Ini dia, Medicala Group. Sekarang membernya ada 29 per 30. Oh my God. Cukup banyak juga kita lihat di Infit ini. Ini ada berapa ini? 1, 2. Offspringnya gue naikin ke level 2 biar HP-nya atau darahnya jadi 60%. Ini darah kita, perhatiin yang pojok kiri atas, darah gue 4238. Kalau gue upgrade Hot Spring ke level 2, otomatis bakal nambah dan mungkin bisa sampai 5.000 lebih ya. Gue upgrade, set! Lihat. Oke, balik lagi di channel Aryo sama gue, Aryo. Dan ya, di video kali ini gue bakal ngelanjutin lagi series atau episode tentang Medicala Group. Dan wah, gila, jujur gue gak expect banget. Ternyata banyak juga yang request join ke Medicala Group. Jadi mau gak mau, gue harus level up lagi semua building. Dan gue harus increase member lagi di Medicala Group. Dan gak pakai lama-lama, langsung aja kita masuk ke game Ninja Sage-nya N. Let's go! Oke, gue udah ada di Ninja Sage-nya lagi. Jadi, langsung aja kita ke clan yang season 20 ini ya. Ini dia, Medicala Group. Sekarang membernya ada 29 per 30. Oh my God. Cukup banyak juga dan ada yang ini nih, 1000 token. Siapa ini yang 1000 token nih? Tunggu, selagi kita ini, gue ambil ke ini dulu, abisin reputasi. Mumpung klannya lagi bled ya, jadi gue sikat dulu bentar. Ini sampai sisa 100 deh minimal ya. Dua lagi biar jadi refill per 40 ya. Jadi gue sisain ininya 120. Nah, oke, sip. Udah begini dan langsung aja kita lihat ke clan hall-nya. Jadi, ada beberapa dari kalian yang komen di video atau episode sebelumnya tentang Medicala Group buat di ACC ya. Coba ini langsung aja gue ACC yang udah request join ke Medicala Group ini ya. Kita lihat di invite ini. Ini ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 2 tab. Oh my God. Aduh, ini membernya mau gak mau harus gua increase lagi, gua expand lagi membernya. Sama buildingnya mungkin harus gua upgrade semuanya ya. Terus ini gua bantu ACC dulu ya. Ini langsung aja gua manage ke increase member ini ya. Gua naikin lagi member slot upgrade jadi 40 ya. Langsung aja increase member. Sip, harusnya udah jadi 40 dong. Kita lihat di sini 29 total. Kalau di sini 45 per 40. Oh, ini ngebug kayak di video sebelumnya ya, sempat ngebug. Padahal aslinya tuh bukan 45 tapi 29, cuma agak ngebug aja ya. Tapi it's okay, nggak terlalu ngaruh banget ya. Yang penting kita tahu di member sebelumnya tuh ada 29. Ini langsung aja gua CC-in semuanya yang pada request join dan pada komen di video sebelumnya buat di ACC ya. Ini gua ACC semua. Ada Capricorn, terus lagi ini ada Alia. Banyak juga ya. Ada Foxa. Dah, gua pada ACC semua ya. Ini ACC. Aduh, kok gak mau ya. Nah, dah. Tadi agak nge-lag dikit, gak ngaruh ya. Sampai 2 tap loh. Oh my God. Berarti ini harusnya gua expand sampai 45 gak sih? Karena kalau 40 gak cukup ya. Kayaknya 40 gak cukup deh. Nah, ini gua accept lagi, udah gua accept. Ini Alika, ini ada Dufa. Klanmu tidak cukup slot. Aduh, nggak cukup member, cok. 1, 2, 3, 4. Berarti 4 orang lagi ya. 4 orang lagi, wait a minute. 4 orang lagi, ini ada 40. Oke, kita langsung upgrade lagi aja. Kita increase member lagi ya, biar orang-orang pada kebagian slot-slotnya juga. Gua manage lagi, increase member. Ini langsung gua upgrade ke membernya 45 ya. Increase member langsung aja. Set, oke, udah gua upgrade ke level maksimalnya ya. Terus langsung gua ACC lagi, invite di sini, gua accept lagi. Ada Dufa, ada Reno, terus ada Okezone, terus ada Inazuma. Sip, udah gua ACC semua dan udah kelar semua ya. Ini berarti totalnya ada berapa member? 43 member ya. Jadi aman, semuanya udah gua ACC. Semoga pada dapat slot semua ya. Dan ini, wah, Uzuma Kirin tiba-tiba dia ada di top 1, gokil juga ya. Ada Miku, Maeda Keiji, wah gokil, mantap banget bro.
Dah, ini kita lanjutin lagi gen reputasinya dulu, karena reputasinya tuh bakal jalan atau bakal ke refill tiap 30 menit. Ke refillnya itu 40 ya, ditambah lagi ntar ini buildingnya gue naikin juga deh. Buildingnya kayaknya harus diupgrade dah, karena masih level 1 ya building ini. Ini gue abisin energinya dulu biar kalau ke refill jadi cepet ya. Ini gue dikit lagi nih, dikit lagi, sabar, santai, mumpung lagi blade juga gitu. Ini 1 menit lagi bakal udah gak blade nih, karena ini udah 12.30. Ini 12.30 udah gak blade pasti. Nah, jadi buat kalian yang baru main clan tapi masih bingung, kok kadang gue battle, quick battle menang tapi kok nggak dapet reputasi? Nah, itu tandanya klaimnya udah nggak blade. Itu ada di menit-menit tertentu, kayak setiap 30 menit, setiap 00 ya. Jadi, di setiap menit 30 sama menit 00, itu kadang off blade kayak gini, yang bikin reputasi kalian nggak bakal nambah ya. Solusinya, ini energinya dibiarin aja, jangan dipakai buat apapun. Karena kalau di battle kesini juga, seharusnya tetap dapet reputasinya 0 juga. Solusinya, kalian tinggal cari aja klaim yang lain di blade ya. Karena ini udah nggak blade lagi yang top satunya. Coba kita ke air gang, seharusnya dia lagi di blade nih, karena yang top satunya nggak blade. Nah tuh kan medical group gitu ya. Jadi kalau yang atasnya udah nggak blade, sikat yang bawahnya, jangan dipaksain buat diserang terus-terusan, soalnya nggak bakal dapat reputasi sama sekali kalau diserang berterus-terus ya. Jadi kita sikat ke yang bawahnya aja ya di air gang ini. Sip, udah tuntas reputasi gua sampai 0. Sekarang ada berapa nih gua? Sini si reborn, oke, ada 8.600an, lumayan. Dan di sini gua bakal upgrade semua buildingnya jadi ke level 2 ya. Ada ramen yang sebelumnya bakal nambah 10 stamina tiap 30 menit. Ini cukup lama juga ya, kalau setiap 10 stamina itu 30 menit. Jadi ini gua bakal upgrade ke level 2-nya biar 20 stamina setiap 30 menit ya harusnya, tapi ketutupan ya. Gua upgrade langsung aja, harganya berapa nih? 1 juta apa 100 ribu nih? Oh, 100 kayaknya ya. Gua upgrade, set, udah gua upgrade ramennya jadi tingkat 2. Oh my god. Mantap, thank you ya yang udah donate gold ke clan ini, sama udah donate token juga buat proses perkembangan sama proses building ini ya. Ramennya udah gua upgrade, dan oh my god, ke level 3 biayanya 4000 token bro. Udah bukan pakai gold lagi ya. Alamak, buset dah. Ya udah, kita upgrade ke hot spring dulu ya. Bikin level 2 dulu aja deh. Hot springnya gua naikin ke level 2 biar HP-nya atau darahnya jadi 60%. Ini darah kita, perhatiin yang pojok kiri atas, darah gua 4238. Kalau gua upgrade hot spring ke level 2, otomatis bakal nambah dan mungkin bisa sampai 5000 lebih ya. Gua upgrade, set. Lihat, di pojok kiri atas langsung bertambah jadi 5216. Oh my god, cepet juga ya naiknya ya. Udah 5216, dan di temple gua upgrade juga ke level 2 biar CP-nya nambah 60% ya. Ini gua upgrade lagi. Oke, mantap. CP dan juga darah kita udah bertambah jadi 5216. Kalau gua upgrade lagi biar berapa sih? Oh, level 3 ternyata 4000 token ya. Alamak, buset juga ya. Ya udahlah, ntar itu urusan nanti ya. Buat upgrade ke level 3 atau ke level maksimalnya di training hall. Training hall-nya level 2 bakal nambahin 60% damage buat semua serangan. Ini tandanya damage kalian bakal meningkat sebanyak 60%. Ini lumayan banget kalau kalian suka battle manual buat nikmatin animasi dari skill-skill yang ada di Ninja Saga ya. Ini gua upgrade aja langsung, seh. Oke, mantap. Training hall level 2, temple level 2, hot spring level 2, ramen level 2. Jadi semuanya udah level 2 di sini, dan ini udah. Terus buat clan hall-nya membernya sekarang udah ada 43. Yang slotnya itu cuma sampai 45. Buat kalian yang baru pertama kali main Ninja Sage, mumpung slot di Medicala Group masih ada, kalian bisa langsung aja request join ke clan ini, Medicala Group. ID clan-nya 1060 ya. Langsung join aja, nanti gue langsung bantu ACC di sini. Mau gue lagi offline ataupun gue lagi live stream, itu nanti gue bantu ACC langsung ya. Dan by the way, thank you banget buat semuanya yang udah gain reputasi ini, kayak Uzuma Kirin, Miku, Maeda Keiji, terus Bogi-chan, ada Mon, ada Kania, Felicius, ada Clove, Vanes. Wah, thank you banget yang udah gain reputasi tipis-tipis kayak gini ya. Ada Kano, ada Namina, ada Axelord, Impostor, Tok. Wah, gila. Thank you ya, respect banget bro. Makasih banget yang udah
ngebantu gen reputasi ini biar target kliennya ini tercapai ya. Sekali lagi thank you banget, dan kalian juga nggak harus sih, gua nggak ngewajibin banget buat gunain onigiri kalian untuk dapetin reputasi. Kalian ya seenggaknya gain rep dari energi aja lah ya. Jadi energinya kalau misalnya ada 100, ada 200, itu boleh lah tipis-tipis kalian gain reputasi begitu aja ya. Terus kalau buat ini, terus siapa lagi tadi? Ada Nachos. Nachos Bang Buk di sini juga dia ya. Ada Donat, wah ada Nino, ada Barji, ada Uchiha Sasuke dan yang lainnya belum. Itu it's okay. Mungkin ada beberapa yang belum ngerti sama cara gain rank-nya, terus sama battle-nya kayak gimana. Tapi it's okay, tenang aja. Masih 18 hari 4 jam lagi, jadi santai banget. Dan thank you juga buat yang udah donate token, terus donate gold juga di sini banyak banget. Ada Miku, ada Maeda Keiji, dan buat yang lainnya thank you banget sekali lagi ya. Semoga Medicala Group ini bisa ya paling buruknya atau minimalnya dapat 500k reputasi, biar yang lainnya ini pada kebagian 220 onigiri di season 20 ini ya. Paling bagusnya mungkin ya seenggaknya top 15 atau top 20, itu it's okay banget. Dan by the way, buat episode ketiga atau series ketiga dari Medicala Group sampai sini dulu. Kita bakal lanjutin lagi Medicala Group nanti kalau kalian banyak yang request di kolom komentar ya. Tungguin video menarik lainnya tentang Ninja Sage hanya di channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, and see you next time. Bye-bye.